Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan. Di depan kita ada motor Jupiter MX ya, yang si konsumennya, si akinya itu drop terus ya. Ini si akinya drop terus. Terus kiproknya ini, ya, jangan buka apa-apa aja dulu ya. Kita buka dulu samping ini ya, ini cepat ya. Misalkan kalau untuk ngetes kiproknya jelek atau enggaknya, ini si akinya buka dulu, si akinya dibuka dulu ini bautnya ya. Terus kita selah, jadi tanpa menggunakan aki ya. Nah, itu tandanya si motor nggak bisa menyala. Terus kita ganti kiproknya ya, sama yang baru ya. Nah, ini kiprok baru, ini kiprok lama ya. Kita selah. Nah, motor langsung menyala tanpa menggunakan aki. Jadi yang rusaknya itu kiproknya ya. Untuk aki bisa dicas. Jadi jangan kemana-mana dulu kalau untuk motor Jupiter MX itu akinya drop. Ganti kiproknya ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Ini cuman kiproknya aja ya yang harus diganti. Akhirnya kita coba cas.